السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبك نبيك سيدنا محمد ابي القاسم الامين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاه تفتح لنا ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها ابواب الشر والتعسير انت مولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب وابتعاد يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما وقال النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو Amma ba'du yang kita muliakan bersama Dr. Andes Ibu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Yang mungkin kali ini ini tidak bisa hadir undangan mungkin sudah sampai tapi tidak bisa hadir yang penting fotonya sudah bisa terpajang Bapak Bupati dan juga Raden Ki Haji Nasih Askol beliau DPR di dari Provinsi Jawa Timur. Tamu kehormatan kita, guru kita yang akan memberikan ilmu kepada kita yang sangat kita muliakan Raden Kiai Haji Gus Ahmad Kafabih dari Pondok Pesantren Lirboyo Beliau berwawasan ilmiah, modern dan juga hafidh Al-Quran Mungkin kita tidak hafid Paling tidak kita bersama dengan orang-orang yang hafid Musa mudah-mudahan insya Allah akan mendapatkan ilmu dan barokahnya nanti Amin ya rabbal alamin Serta semua jajaran para pe, para guru, para ulama yang juga hadir menemani beliau Serta juga semua jajaran para pemangku daripada kepengurusan yang ada di Pondok Pesantren Manbaulah Najmul Ulum uh, Kirsi sekaligus semua staf uh, guru para anggota himmah dan semua jajaran kepengurusannya para hadirin hadirat mustamiin mustamiat yang dimuliakan oleh Allah semua tokoh agama tokoh pemerintah setempat ikut hadir juga kepala desa Telokoh untuk menemani perjalanan seminar kita kali ini yang kita muliakan. Mengawali perbincangan kita di pagi sekarang mari kita ungkapkan syukur yang terdalam kepada Allah Subhanahu wa taala tentang betapa besar Allah memberikan anugerah kepada kita. kita dapat berkumpul dalam rangka menumbuhkan motivasi ilmiah syar'iah dan ad-diniyah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan umur panjang yang mana umur ini kita gunakan untuk mensyukuri nikmat-nikmat pemberian Allah untuk memanggil dan mendapatkan semua yang Allah suruh kepada kita untuk dapatkan terutama dalam hal ilmiah. Maka kita bersyukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Dengan harapan mudah-mudahan syukur ini menambahkan ridho Allah kepada kita Dan insya Allah ditambahlah pula nikmat-nikmat Allah kepada kita Kita ucapkan bersama Alhamdulillahi Rabbil Alam Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercura limpah indah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta semua keluarga, semua family, semua sahabat pengikutnya sampai kelak hari kiamat kita ungkapkan salawat terindah kita memohon kepada Allah salat dan salam untuk baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Najmul Ulum Al Mursidi 01 Badan Kaula mengucapkan ungkapan terima kasih dan rasa bangga yang tak terhingga kepada teman-teman himmah himpunan mahasiswa Al Mursidiyah. Kenapa kami harus bangga karena kalian tidak duduk di tempat tapi berjalan untuk menjemput bola-bola keindahan untuk menjemput bola-bola ilmiah untuk menjemput semua kebaikan untuk dibagi bersama. Karena hidup adalah sebuah pilihan. Hidup haruslah kita bergerak. Hidup kita harus mempunyai inovasi. Dikatakan bahwasanya dalam sebuah kaidah Kita harus memberikan perlindungan dan merawat serta menjaga semua yang menjadi warisan baik dari orang-orang terdahulu, tapi juga hal yang baru yang lebih baik kita juga bisa ambil, dan bahkan kita dianjurkan untuk menembaknya dengan membuat inovasi-inovasi terbaru untuk mencari hal-hal terbaik tersebut mudah-mudahan himmah termasuk bagian dari itu maka saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas nama lembaga ini ikut meramaikan dalam haflatun nihaiyah yang ke-45 seminar kedua dengan tema attitude attitude is everything wattaqullah wa yuallimukumullah nanti Adik-adik perempuan, adik-adik siswa mempersiapkan, mendengarkan, betul-betul mem mem memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang disampaikan oleh Gus Ahmad. Kemudian, nanti kalau memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Yang kedua, saya kira ini adalah soal yang sama yang pernah saya lontarkan di acara yang pertama, di seminar yang pertama. Yaitu, kita mendatangkan beliau itu jauh-jauh. Ada banyak ilmu yang ingin beliau sampaikan. Eman-eman, jika kursi ini kita kosong, jadi itu adalah PR yang ingin saya kembali gaungkan di kesempatan kali ini. Kalau memang dari semua undangan sudah tidak memungkinkan, maka isilah dengan tetangga-tetangga. Tetangga kita masih banyak, wali-wali kita juga masih banyak yang bisa ikut untuk meramaikan. Ini ilmu. Ilmu itu tidak mengenal usia. Mungkin mekanisme cara penyampaiannya tidak seindah pengajian yang ada guyonnya, akan tetapi ilmu tetaplah ilmu yang akan memberikan sudut pandang dan cara pandang yang baik untuk menempuh kehidupan. Kalau mahasiswa itu mempunyai akal, dan akal itu bisa menerima dan menangkap apa yang disampaikan, sebetulnya para tetangga juga sama. Hanya saja mereka memang wawasan sebelumnya tidak dibentuk secepat sampian-sampian kali ini Mungkin ada ilmu yang bermanfaat Mungkin juga mereka akan paham beginilah saya harus mendidik anak-anak saya Jadi tidak harus menerima ilmunya tapi harus menerima bagaimana cara berpikir anak-anak muda sekarang Sehingga kita betul-betul menjadi agen of change kita menjadi utusan untuk memberi perubahan terbaik bagi lingkungan dan sekitar kita makanya barusan Gus Ahmad itu bilang gini kalau memang audiennya belum sempurna nggak apa-apa diulur saya nggak apa-apa kok santai di sini karena waktu lewat memang nggak ada orang jadi beliau itu datang dari Kediri sampai ke sini ingin menyampaikan ilmu, maka sekali lagi himmah harus bertanggung jawab untuk mengisi aula ini menjadi aula yang penuh dengan audien yang akan mengambil manfaat. Kalau undangan sampian enggak nutut dari lembaga-lembaga sekitar, ayo orang-orang yang sekitar ini kita ajak untuk datang bersama sehingga ilmu itu tidak hanya di atas panggung tapi ilmu itu merata, mengalir sampai ke bawah. Insya Allah, ini menjadi PR kedua yang tahun depan sudah tidak akan diulang lagi. Yang ketiga, ada satu hal di mana dunia intelektual para mahasiswa. Mereka yang berpikir dengan mekanisme berpikir dengan sudut pandang yang berbeda memang berbeda dengan cara berpikir orang-orang kampung. Orang-orang kampung itu cukup pengajian menghibur selesai, tapi kita tidak. Kita ingin memperoleh satu makna, kita ingin memperoleh ilmu, kita ingin menyampaikan. Jika kita tidak paham, kita bisa bertanya, "Apa jalur yang terbaik?" ilmu yang harus kita tempuh seperti apa? Maka sekali lagi hal yang seperti ini perlu kita semarakkan. Yang akan menyampaikan ini mempersiapkan temanya sudah jelas. Kita sudah juga mempersiapkan diri. Jadi kepada adik-adik yang masih belum masuk himmah kalau kita sudah mau masuk seminar lihat temanya kalau sudah bisa melihat temanya kira-kira poinnya apa Sekarang gampang cari tinggal googling Cari kira-kira yang berbicara tentang attitude Tentang kepribadian seseorang Tentang maukif itu apa Kira-kira sudut pandang Rasulullah tentang attitude seperti apa Everything apakah betul itu everything segalanya Apakah attitude beda dengan keagamaan apakah attitude itu antara agama Islam dengan agama yang lain itu sama sebuah pertanyaan yang ketika kita duduk di seminar kita tidak hanya memperhatikan tapi kita akan ikut campur untuk masuk di dalamnya itu seminar tidak dengan pengajian yang tidak dibuka satu pertanyaan untuk mengembangkan suasana pikiran yang ada dalam otak kita maka persiapan itu harus kita persiapkan kalau sampian khawatir siswa masih belum sampai ke sana, berikan gambaran. Nanti himma itu membuat attitude everything. Attitude is everything. Ya, tak tahu Inggrisnya. Maka sampian memberikan satu karya tulis yang berbicara seperti itu memberikan gambaran. Bukankah sekarang ini masih memoda tapi besok mereka akan terjun? Kalau mereka sekarang sudah berpikir berkembang seperti itu Maka kemudian tendia dikatakan sukses Sukses tidak hanya Anda mampu Tapi sukses Anda juga mampu untuk memberikan generasi selanjutnya melebihi Anda Itu adalah kesuksesan Bukan sekedar berpikir tentang saya membuat acara Tapi kemudian arah dan tujuannya tidak jelas maka sekali lagi ini kan sebagian banyak yang tidak hadir Hanya santri saja ada beberapa bagian dari undangan luar dan lain sebagainya Tapi saya ingin kemudian ini agar menjadi sebuah syiar Syiar itu tidak ujuk-ujuk dipanggil di media sosial ingin datang Mereka harus didatangi Nyok onara abunah kampung kipecot Pecot benapa? aja Terode tengah Iya pada mak mahasiswa mencot mak tak ben Iya lah songok tonga masa anak ah, ngobrol seminar bahasa mian tak ada tembak kan Jadi itu yang perlu. Terus terang semakin ramai semakin mempunyai gairah dak ke pemateri itu uh, masukan yang selanjutnya yang paling akhir atas anama keluarga besar pondok pesantren Najmul Ulum Al Mursidiyah selamat datang bagi semua undangan yang ikut hadir yang ikut meramaikan kita masuk di isi seminar, kita melihat bagaimana ilmu disampaikan, bagaimana cara berpikir ulama, kemudian kita akan mengenali, menyelam bersama, mudah-mudahan kita akan bersama sampai di surga Allah kelak. Dan yang terakhir, paling akhir jangan pernah berhenti. Himmah jangan pernah berhenti karena sudah mempunyai istri. Himmah jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Himmah jangan pernah berhenti kerana mereka sudah mempunyai kesibukan. Tetaplah himmah yang artinya adalah mempunyai motivasi cita-cita terbaik yang akan memberikan perubahan. Bantu Pondok Pesantren Najmul Ulum Al Mursyidiyah untuk berfikir memajukan. Bantu Pondok Pesantren Najmul Ulum Al Mursyidiyah untuk berfikir menciptakan generasi-generasi terbaik. Kami tidak menciptakan generasi hanya untuk sekarang. kami menciptakan generasi bahkan hingga di hadapan Allah kelak di surganya semua kita masuk di dalamnya akan tetapi juga kita tidak pernah lepas dari mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala mohon maaf atas kesalahan kekurangan dan beberapa hal yang tidak layak atas nama keluarga besar mohon maaf tempatnya berdebu tempatnya kurang baik dan lain sebagainya dan juga mungkin ada pelayanan-pelayanan kurang baik mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada guru kita Raden Kiai Haji Gus Ahmad Kafawihi dan Raden Kiai Haji Nasih Askhal dan beberapa guru-guru yang lain atas beberapa kekurangan, ketidaklayakan, kekurangpatutan patutan dan semua nilai-nilai kurang yang ada di lembaga ini mudah-mudahan insyaallah dalam seminar-seminar yang selanjutnya akan lebih semarak, akan lebih indah, akan lebih bermanfaat dan insya Allah menjadi seminar yang menjadi rujukan bukan hanya di Kokop tapi juga sampai di Bangkalan. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, walaupun tidak datang mereka para pejabat jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah, tetap undang mereka. Beni Matawajelin, Saya ingin mereka tahu di pelosok desa Bangkalan ini Mereka juga mempunyai motivasi yang sama dengan mereka yang ada di luar Agar mereka tahu bahwasanya kita tadi malam telah meluluskan beberapa anak-anak madrasah diniyah Yang membaca kitab memaknai dengan bahasa Arab kemudian juga dengan bahasa Inggris Walaupun kulit tipik tak tahu cak Inggris Ula punya sejarah yang sangat uh, menyakitkan nang bahasa Inggris ke ketika dan kula mimpin rombongan di Sri Lanka antara ke tasik, kula nyongok nang kamus makna na si si ajeling si I want to see si ya. maksud saya ingin melihat pantai <laughs> ada lah ya sambil mandeman ya sambil ke tempat kau ke... wong oh, tak tahu ni Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit tariq wa in tajid aiban fasuddal khalal wa jallaman la aiba fihi wa ala thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh